bikin. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel. Oke, jadi video kali ini Bang Bejo bermain menggunakan commander yang sangat meta banget cuy ya, yaitu Minilink skill 2. Tapi itu cuy ya, Bang Bejo sering ketemu itu kalau Minilink skill 2 biasanya yang ditaruh di dalam ringnya itu si Lance. Tapi di video kali ini Bang Bejo akan bikin yang agak berbeda cuy ya. Ya pokoknya kalian simak aja nanti apa yang Bang Bejo akan taruh di dalam ring ini. Tentunya bukan si Martis, Lance ataupun si Karintot juga ya. Tapi untuk di awal-awal ya, sebelum Bang Bejo ketemu hero nya ya masih kira-kira nanti ya Lance atau Martis gitu cok ya, yang ditaruh di dalam ring. Oke, buat teman-teman yang sudah support channelnya Bang Bejo, aku ucapin terima kasih. Dan tentunya Bang Bejo tetap mendoakan cuy ya, semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan yang masih nonton aja ataupun baru menemukan channelnya Bang Bejo, di sini Bang Bejo mohon cuy ya, kalian bantu support Bang Bejo dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nanti kalau Bang Bejo upload video ya, ngoceh-ngoceh agak jelas ataupun ada update terbaru, kalian tidak ketinggalan. Oke, di sini Bang Bejo akan pakai trik dapat blessing cuy ya. Mungkin ini kebetulan atau gimana cuy ya, nanti kalau misalkan dapat blessing. Oke, di sini Bang Bejo akan taruh satu hero di dalam ring. Nanti kita setelah selesai round baru ambil Martis yang ada di shop cuy ya. Oke, karena di sini untuk menyingkat durasi cuy ya, Bang Bejo cepetin ini. Karena cuma lawan si Lunok cuy ya. Dan ternyata Bang Bejo kalah di sini cuy. Oke, masuk di fatbox yang pertama. Waduh, ada Starfall Blade, tapi ya pastinya langsung laku cuy ya. Oke, di sini Bang Bejo masih dapat BOD. Nah, ini yang pakai Eva skill 3 ini kayaknya mau langsung setup ke 6 wrestler cuy ya. Oke, ternyata Bang Bejo langsung dikasih blessing cuy ya. Martisnya dapat blessing WM. Tapi ini ya sebenarnya agak kecewa cuy ya, malah dapat blessing WM. Sedangkan Bang Bejo tidak berencana ke arah WM cuy. Oke, meskipun masih bintang 1 di sini Bang Bejo coba taruh si Lance cuy ya, yang di dalam ring. Oke, Baywan sama si Karintot cuy ya, Karintot Abyss. Ya menurut Bang Bejo ini udah biasa cuy ya, kalau Lance di dalam ring itu ya cukup haram cuy ya. Tapi menurut Bang Bejo udah biasa, karena Bang Bejo hari-hari ketemu Lance dengan commander yang Minilink skill 2. Pokoknya buat kalian yang masih suka push rank juga, kalian coba aja pakai Minilink skill 2. Untuk caranya kalian ya simak aja juga videonya Bang Bejo kali ini cuy, karena Bang Bejo jarang pakai Minilink skill 2. Oke, ketemu combo cuan maling cuan cuy ya, combo Los Pecados. Tapi di sini udah pada tumbang cuy ya, tidak dapat tambahan gold ini lawannya. Nah, terus buat kalian yang udah request cukup lama cuy ya dan Bang Bejo belum turutin, ini sorry banget cuy ya, Bang Bejo masih belum sempet. Ya maksudnya belum menemukan momen yang pas gitu cuy ya. Ya Bang Bejo tetap coba cuy ya, request-request dari kalian itu masih Bang Bejo terus coba. Tapi gimana cuy ya, banyak tusunnya cuy ya daripada
menangnya. Oke, dikasih Rose Gold Meteor. Ini udah Bobojo udah punya dua item yang cukup haram, Cok ya. Oke, di sini Bobojo akan coba reset blessing, cuy. Karena sama sekali Bobojo tidak menginginkan ke arah WM ya. Blessing? Wah, belum dikasih blessing, cuy. Oke, ada Martis 2 biji, blessing. Masih belum dikasih blessing. Oke, di sini Martisnya udah mau menuju bintang 3, cuy. Dan sorry banget cuy ya, kemarin Bobojo itu tidak bisa upload video karena Bobojo agak gimana cuy ya, tidak enak badan, jadi tidak sempat bikin video. Ada sih cuy ya video, tapi ya belum sempat ngedit. Oke, lensanya ini pegang dua item haram cuy ya. Ada Star Fall Bed sama Rose Gold Meteor. Tapi kurang worth it cuy ya kalau dipakai di lance. Yang parah itu kalau ditaruh sama Beatrix cuy ya. Wah, masih belum dikasih blessing. Ini Martisnya kurang 2 biji cuy ya. Oke, Martis bintang 3 dapat blessing Astro Power cuy. Oke, saatnya kita set up ke Astro cuy ya. Untuk evolusi Bobojo ambil yang kanan karena pengen fokus di satu hero yang full item cuy ya. Dari hero-hero Astro Powernya cuy ya. Oke, ternyata di sini Bobojo sudah berjumpa cuy ya dengan Eva skill 3 tadi cuy. Ini Lance masih bintang 1 loh ya. Damage-nya 33.000. Oke, masuk di Facebook yang kedua. Oke, kita ambil Odette cuy ya. Langsung kita tuker aja sama Irithel cuy ya. Irithel kita buang aja. Meskipun sudah bintang 2 cuy ya, Bobojo nanti pengen bikin ini cuy ya. Yang ditaruh di ring ini si Odette. Kalau nanti sudah bintang 2, kalau masih bintang 1 kita mending taruh si Martis aja cuy ya. Nah, ini Martis kalau udah keluar ring cuy ya, auto cocol-cocol cuy. Oke, Odette-nya udah nyanyi-nyanyi cuy. Nah, ini sekali cocol darahnya penuh lagi loh cuy. Jebret. Oke, tinggal 30 darah musuhnya. Oke, di situ Aurora udah nongol. Ya, nanti Bobojo di sini pengen bikin 6 Astro, 6 Mage cuy ya. Oke, Martisnya udah keluar dari sarang. Auto cocol-cocol cuy ya. Jebret. Safirnya sekali cocol langsung modar cuy ya. Garit belum dikasih blessing. Ada Kadita 2 biji cuy ya.
kita buang aja si Harley-nya. Kristal Astro, waduh, dikasih konsentrat energi. Wah, kristalnya Abyss sama Elementalis ya. Mending Bang Bejo ambil Mirror Device-nya aja, cuy. Oke, di sini karena Bang Bejo itu terlalu fast hand, si Kaditanya tidak keambil, cuy. Dua biji Kadita terbuang sia-sia, cuy. Oke, tidak apa-apa, cuy ya. Kita tunggu aja nanti, siapa tahu si Hari dapat blessing ataupun hero magi lainnya, cuy ya. Oke, Karinthor langsung tumbang, cuy ya. Ya pokoknya sekali masuk ke ring, cuy ya, ketemu si Martis auto cocol-cocol, cuy. Ribuan, cuy ya. 42.000, cuy. Mantap sekali, cuy. Jebret. Oke. Wah, ini satu orang menyusul ke alam lobby, cuy. Ada Badang, ada Getot, cuy ya. Mending kita pakai ini aja nanti. Kalau bisa up level nanti kita masukin si Getot, cuy ya. Wih, mantep banget, cok. Ketemu Natur Spirit. Oke, sekali muter musuhnya. Waduh, langsung pusing, cok ya. Tinggal ini si Akai gendut.
tumbang, tinggal si Xavier. 57.000 Jo. Oh, ternyata Bobo Jo melawan Mirror Jo ya. Jebret. Kristalnya Archer sama Wesler. Ada konsentrat energi, Jo. Ini mending Bapak Jo ambil konsentrat sama Mirror Device aja, Jo ya. Ini untuk bintang 3 ini si Harith. Oke, Gitot bintang 2. Nanti setelah selesai ini bisa kita up, Jo ya. Up ke level 9. Ini sekali keluar cuy ya, muter lawannya ini cepet banget cuy sekaratnya. Ini Harithnya pun haram banget cuy ya. Oke. Jebret. Ini dua-duanya kalah cuy ya, lawan Mirror pun ikut kalah. Waduh, namanya cuy, Bang Bejo baru sadar cuy ya. Namanya jempol ireng cuy. Muter, gisring gisring gisring. Dijamin musuhnya auto pusing cuy. Mantap. Oke. Jebret tumbang agak sorry cuy ya, si grok gendutnya cuy. Jebret langsung kirim ke lobby. Ini yang jempol ireng ini tinggal 32 aja ya, udah sekarat banget. Oke, up level masuk ke Jigetot. Mantap. Ada Lancer, ada Badang, langsung sikat aja ya, bintang 2. Lah, waduh, ini kayak mana cuy? Hero lawannya ini dijual semua aja ya. Itu goalnya terus nambah 73. Ini lawannya asli cok, udah frustasi banget cok ya ketemu kombonya Bang Bejo. Tinggal pasang grok satu biji cuy. Anjir anjir, Bang Bejo jadi penasaran cok ya, kenapa alasannya kayak gitu cok ya. Waduh waduh, akhirnya di sini Bang Bejo bisa menang cok ya. Pakai combo kayak gitu aja lawannya udah kena mental cok ya. Asli itu cuy ya, frustasi cuy. Dan di sini Bang Bejo masuk di mythic lagi cuy ya, setelah kemarin itu coba-coba commander tas sampai turun ke legend. Oke, di sini Bang Bejo ingetin lagi yang belum subscribe cuy ya, kalian bantu support channelnya Bang Bejo ini cuy ya, biar makin berkembang, Bang Bejo itu makin gacor cuy ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan videoku kali ini. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Salam Magic Chess and bye.